Hello traders, welcome back again with me Kumpulan Parang Crypto and SLF Coin or Self Chain from Binance Exchange price prediction in 2024. Look at this in a time frame 4 hour from Binance update from Self Chain after rebrand from Frontier sebelumnya ya guys ya. Kalau kita lihat di market kali ini, harga daripada SLF yang sempat mengalami koreksi cukup lumayan di harga lows-nya yang ada di sekitaran 0,3 dolaran di market September kali ini, Self Chain merupakan salah satu yang mampu pullback di tengah market kali ini yang rata-rata mengalami koreksi untuk update daripada Self Chain kali ini untuk target selanjutnya di market setelah naik di sekitaran setengah dolaran untuk harga sebelumnya, kemungkinan untuk koreksi atau harga yang lumayan stabil daripada Self Chain ini mungkin bakalan koreksi terlebih dahulu di sekitaran 0,45 untuk melihat apakah Self Chain ini mampu bertahan di sekitaran sini, potensi untuk lanjutan daripada Self Chain di tahun 2024 masih sesuai target prediksi kita di 1 dolaran, tetapi potensi untuk short term terdekat daripada Self Chain mungkin bakalan berangkat terlebih dahulu ke sekitaran 0,64, 0,68 sampai ke 0,7 mungkin untuk short target terdekat terlebih dahulu bakalan menuju ke sini sebelum mencapai potensi di 1 dolaran. Segitu saja update price forecast terbaru kali ini untuk Self Chain di tahun 2024. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam Self Chain in 2024.